itu. Bapak Haji Muhammad Ruslan, yang saya hormati Pak Camat, Pak Lurah, Kepala Desa, dan yang Ibu sayangi seluruh masyarakat Kecamatan Kota Ringin Lama, khususnya masyarakat yang terdampak banjir. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena nikmatnya lah kita pada siang hari ini dipertemukan di Kecamatan Kota Ringin Lama dalam rangka pemerintah daerah beserta jajaran TNI Polri bentuk satu kepedulian pemerintah daerah terutama untuk masyarakat yang saat ini sedang tertimpa musibah bencana banjir. Di balik kondisi bencana yang seperti kita ketahui bersama yaitu bencana COVID-19 dan ini juga kita dihadapkan oleh banjir, ya. Banjir ini sudah yang ketiga kali datang ke tempat kita. Dan Ibu, mohon maaf dengan Ayahanda, penampilan Ibu ini memang bujur-bujur enjoy aja Pak Kapolres, Pak Nadiem, sama Ayahanda. Kebetulan langsung tadi dari Palangkaraya, ya, karena ada kegiatan di Palangkaraya. Habis itu Ibu langsung ke Seruyan, mampir sebentar ke Seruyan karena ada menyampaikan amanah juga dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah kepada masyarakat Seruyan yang sama juga kena banjir. Dan Ibu tadi sebelum turun ke lapangan ini melihat juga kondisi yang khususnya terdampak Desa Rungun dan Desa Kondang dan langsung di Kota Ringin Lama ini. Tentunya ini bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Semoga apa yang akan diberikan oleh pemerintah daerah ini memang ini tidak seberapa, ya, tapi ini adalah bentuk kepedulian. Semoga ini dapat meringankan beban keluarga yang terkena musibah dan kita berdoa semoga bencana baik itu bencana COVID, banjir ini segera berlalu. Itu harapan dan doa kita. Dan Ibu juga menyampaikan salam dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah kepada masyarakat Kecamatan Kota Ringin Lama. Beliau menyampaikan duka yang mendalam terutama dengan kondisi banjir ini, bahwa banjir ini bukan hanya kita yang merasakan tapi ini secara nasional, ya. Kita tidak tahu inilah kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik bencana COVID, kemudian juga banjir yang seyogyanya. Kalau melihat siklus cuaca ini sebenarnya kita sudah memasuki musim kemarau ini. Dan langganan biasanya kalau sudah musim kemarau, Kota Waringin ini termasuk target, ya, target penanganan bencana karhutla. Biasanya yang repot itu juga sama dari Pak Kapolres, Pak Dandim, BBPD, semuanya. Tapi ini anugerah, ya, anugerah kita syukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kalau ujar orang Kota Waringin sudah kena COVID, karena pula bencana banjir, karena pula karhutla, memang terjopit tiam. Hiba, kita mencari ini lagi kan kayak gitu. Nah tapi tentunya ini semuanya kita syukuri di balik musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Tentunya kita ambil hikmahnya. Semoga kita selalu ingat, ya, ingat kepada Allah dan memohon doanya. Semoga kita dilepaskan dari segala bencana ini.
Sekali lagi Pak Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan titip salam untuk warga Kecamatan Kotringen Lama, dan insya Allah beliau akan melanjutkan lagi jilid kedua ini. Kota Waringin Lama harus kompak, nah, harus kompak. Ibu ini sekalian nam sosialisasi ini. Maaf Pak Kapolres, Pak Dandim, karena ibu menyampaikan amanah dari Bapak Gubernur, bagaimanapun kita harus kompak, nah, harus kompak. Kita bersyukur jalan Kota Waringin Lama yang sering dikeluhkan oleh tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Kota Waringin Lama, masyarakat yang ada ini, dan alhamdulillah selama kepemimpinan Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Sugianto Sabran, jalan kita ini sudah nyaman. Dan jalan kita ini bukan hanya orang Pakalanbun atau orang Kota Waringin aja yang menikmati, tapi juga kabupaten tetangga, Sukamara, Lamandau, sampai ke provinsi tetangga, ya, di Kalimantan Barat sana. Jadi kita bersyukur di balik ini semua kita ambil, ya, kita ambil hikmahnya dan kita syukuri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dari semua masyarakat Kecamatan Kota Waringin Lama, khususnya masyarakat yang terdampak. Ini nanti ibu akan serahkan secara simbolis. Nanti masalah teknisnya tolong nanti Pak Camat, mungkin nanti dibantu Pak Kapolres melalui jajarannya, Pak Dandim melalui jajarannya, untuk dan BPPD ya, leading sektor, untuk nanti secara teknis menyalurkan langsung ke rumah masyarakat khususnya yang terdampak, ya. Sekali lagi terima kasih atas semuanya. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada telur yang dijual lembut. Pak Kapolres, silakan Pak Kapolres. Jadi ini nanti minta tolong dengan tim media ya, bahwa pemerintah daerah sudah mendistribusikan. Jangan sampai tadi ada berita di TV One kita belum kerja katanya. Kita sudah, ini sebenarnya posko melalui Bapak Dandim beserta jajaran, Pak Kapolres beserta jajaran sudah mendistribusikan bantuan, dan dari BPPD dan Dinsos ya sudah mendata, dan kita juga sudah mendirikan posko tanggap darurat penanganan bencana banjir, dan juga mempersiapkan rumah ya jika kondisi masyarakat yang terdampak ini harus mengungsi ya. Ini sudah kita koordinasikan dengan Pak Camat. Silakan BPPD. Polsek. Izin dan. Kota Waringin Lama. Ada pesan pertanyaan dari Metro. Ya, langkah-langkah apa yang atau penanganan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk apa membantu masyarakat korban bencana ini? Ya, pertama ibu mengucapkan prihatin ya, terutama bagi masyarakat yang saat ini sedang tertimpa musibah bencana banjir. Tentunya kita memberikan semangat, doa, dan juga kepada masyarakat terdampak ini mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesabaran ya di dalam hadapan musibah ini. Kemudian tentunya langkah-langkah konkret yang bencana banjir juga dihadapkan oleh bencana COVID, pandemi COVID-19. Pemerintah daerah
Kabupaten Kota Tarangin Barat sejak ditetapkannya bencana COVID-19 kita sudah melakukan upaya ya bagaimana untuk menjaga kesehatan masyarakat karena kesehatan ini sangat prioritas. Kemudian juga di balik itu bagaimana upaya kita juga untuk memulihkan ekonomi ya. Ini pelan-pelan kita sudah mulai membuka akses-akses kantong-kantong ekonomi. Tapi di balik itu juga kita dihadapkan oleh satu musibah banjir. Banjir ini di tahun ini memang cukup menyita perhatian kita, bukan hanya Kota Tarangin Barat tapi semua ya. Secara geografis hampir rata-rata di Kalimantan Tengah, wilayah-wilayah yang dekat dengan aliran das sungai besar ini semuanya banjir. Baru saja tadi Ibu setelah dari Palangkaraya mampir ke Kabupaten Seruyan karena ada menyampaikan amanah juga dari Bapak Gubernur secara langsung ya, karena Pak Gubernur selain telepon beliau ada menyampaikan juga pesan khusus. Jadi tadi kami diskusi juga dengan Bupati Seruyan terutama bagaimana menyikapi masalah banjir ini. Kemudian juga Ibu tadi langsung sebelum turun di Kecamatan Kota Tarangin Lama ini langsung melihat kondisi di lapangan, khususnya ada dua desa di Kecamatan Kota Tarangin Lama ini adalah Desa Rungon dan Desa Kondang yang sangat parah. Nah tentunya upaya pemerintah daerah mempersiapkan ini sejak jauh hari ya, karena ini adalah banjir yang ketiga ini, susulan yang ketiga. Kita sudah menyiapkan posko ya. Posko ini juga kita sinergi dengan TNI Polri terutama di dalam menangani bencana Covid, kemudian juga banjir dan biasanya kita juga menghadapi karhutla. Nah, ini posko ini sudah posko terpadu. Kemudian logistik ini sudah kita siapkan juga. Sejak kita sudah ditetapkan jadi bencana Covid setelah itu banjir, untuk logistik alhamdulillah partisipasi ya. Selain memang pemerintah daerah sudah mempersiapkan dengan tim BPBD, kemudian Dinsos, kita juga menerima partisipasi ya dari teman-teman kita, para pengusaha yang ada. Dan juga yang saya juga tidak sebutkan, termasuk relawan, masyarakat yang punya kepedulian. Alhamdulillah logistik kita untuk saat ini sudah tersedia. Dan tinggal nanti teknisnya, pengaturan ke lapangan, karena kalau akses darat, kalau melihat ini tadi, Ibu lihat dari atas itu tidak mungkin melalui akses darat. Mungkin ini nanti akan distribusikan melalui akses air ya, sungai. Tentunya ini butuh proses khususnya untuk masyarakat. Perlu sabar dulu ya, karena logistik ini sedang dalam perjalanan untuk kita salurkan ke masyarakat yang terdampak. Mungkin penekanan ribu untuk kebutuhan dari pihak swasta sendiri, Bu, TBS-TBS yang ada di Kota Tarangin Lama seperti apa, Bu? Ya tentunya saya menghimbau ya, saatnya lah kalau kita ingin ada kepedulian kepada masyarakat, terutama saat ini memang kondisi kita dihimpit bukan hanya bencana COVID, banjir ini, terutama perusahaan yang daerahnya memang berdekatan dengan kondisi di lapangan, tolong sumbangsihnya untuk bisa membantu pemerintah, terutama yang di saat ini dibutuhkan masyarakat adalah sembako, ya, sembako dan air bersih, itu yang saat ini dibutuhkan. Ya. Terima kasih banyak.